Sukacita perayaan Natal tahun 2023 menjadi momen yang istimewa bagi umat Kristiani, seperti jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan Karimata Jember. Proses ibadah berjalan lancar dan hikmat. Seluruh umat Kristiani berdoa dengan gembira dan penuh cinta. PGI dan KWI telah menetapkan tema besar Natal tahun 2023 yang mengacu pada ayat Alkitab, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Yang kemudian GKJW Karimata juga telah meramu tema khusus, yakni merayakan kesejahteraan bersama Yesus saat ini di sini. Tema ini menggambarkan tentang perayaan Natal dengan penuh sukacita dan menjunjung tinggi perdamaian. Pendeta Sony Saksono Putro menyampaikan bahwa sebagai warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan perdamaian, terutama di tengah situasi tahun politik. Seruan pemilu damai harus terus digaungkan di sektor keagamaan. Pesan perdamaian ini ditujukan bukan hanya untuk umat Nasrani saja, tapi juga seluruh warga tanah air. Ada tiga pesan yang disampaikan oleh Pendeta Sony kepada jemaatnya, yakni menciptakan situasi positif dan damai di tengah tahun politik, yang kedua menghadapi hari penuh sukacita dan senantiasa berdoa kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan menghadapi dunia. Dalam khotbahnya, ia juga mengajak para jemaat untuk ikut mendoakan kedamaian dan keamanan jelang hingga pasca pemilu. Tetapi yang terpenting ada spesialnya adalah kita memasuki tahun politik. Sehingga kita bukan sekedar hanya happy, kita bukan sekedar hanya sukacita, tetap ingat bahwa negeri ini perlu didukung, perlu ditopang supaya pesta demokrasi besok bisa berjalan dengan baik, sehingga suasana Natal bisa mengajarkan kepada kita, ayo hadirkan kedamaian di mana-mana, bukan pertentangan, bukan konflik. Karena melalui Natal kemuliaan Allah dinyatakan, kasih Allah dinyatakan, itu tanggung jawab kita.